من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية والله أعلم بما في قلوبكم dan jua pada asr. Hadirin mukarram, para jamaah, para siswa-siswi yang berada di rumah masing-masing dan jamaah sekalian yang ada di masjid. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga yang pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka terakhir ini di bulan suci Ramadan. Dan ini yang harus kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan melangkahkan kaki kita dan bisa mendengarkan tausiah, memanfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan anggota tubuh kita dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kehadirat bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabat, kerabat dan keluarganya dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, untuk motivasi kita pagi hari ini, kita sudah tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan Allah. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran kepada umatnya untuk memberikan bimbingan, tuntunan pedoman di dalam menapaki kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Juga pada bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang bobot nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Umur Rasulullah terkadang tidak sampai kepada usia 60 saja sudah tidak akan kebanyakan dari kita bahkan. Syukur alhamdulillah kalau kita masih diberikan umur bisa memanfaatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memotivasi kita barangkali yang hadir hari ini maupun yang bisa mendengarkan di rumahnya masing-masing kalau memang tidak sempat karena uzur. Man hadara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala li kulli qadami ibadatan sanatin wa yakunu ma'i tahta al-'ars. Begitu Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Man hadara majlis ilmi, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di Ramadan, pada bulan suci Ramadan kita hari ini berangkat, kata Allah lahu bikulli qadami ibadat sanatin, maka Allah catat untuknya setiap satu langkah bernilai pahala ibadah satu tahun. Wa yaqulu ma'itan taras, dan ia bersamaku kata Nabi SAW berada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir, kalau langkah kakinya dari rumah sampai ke sini 10 langkah 10 tahun insyaallah bernilai. Amin. Kalau dari rumahnya jauhnya 100 langkah insyaallah 100 tahun. Amin. Mendapatkan pahala ibadah. Makanya yang jauh harus putar dulu. Sudah mendapatkan langkah yang baik, langkah yang banyak sehingga mendapatkan pahala yang banyak pula. Tetapi kalau pulangnya harus segera pulang. Yang terbalik ketika berangkat
cepat, langkah kakinya sedikit, pulangnya langkahnya banyak, mudah dulu, hampir dulu. Oleh karena itu, bersyukurlah kita hari ini bisa berada di sini dalam rangka telabul ilmi yang mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita, baik untuk kebaikan dunia kita maupun nanti di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mumpung masih segar kita berada di masjid ini, berada di satu Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi awal yang baik menapaki hari-hari ke depan. 29 atau 30 hari ke depan lagi kita tetap semangat di dalam ibadah kepada Allah, karena kita yakin hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini jadikan sebagai kepompong. Kalau kita lihat bulan begitu sangat jijik dan kita tidak suka, makanannya pun hanya daun saja. Ketika memasuki kepompong, dia berpuasa, kemudian setelah berpuasa, saatnya pun tiba, jadi kubu-kubu yang indah, makanannya pun sari-sari baru. Barangkali hari ini kita memasuki kepompong Ramadan, sehingga saatnya nanti kita menjadi kubu-kubu yang indah, kita menjadi seorang yang mutakin, karena tujuan daripada ibadah puasa, ujung-ujungnya adalah anakun tertakun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi harus kita pahami, kita di usia, kalau usia yang sudah 80 atau lebih dari ini, daripada 80-nya, insya Allah sudah berapa kali kita berpuasa? Tinggal menghitung saja. Dari sejak kita akhir balik sampai usia hari ini, sudah berapa puluh kali kita berpuasa. Tentunya peningkatan-peningkatan di dalam ibadah puasa itu sendiri harus kita tingkatkan setiap saat, setiap di bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Kam min shaumin," berapa banyak orang yang berpuasa, "laisa lahu min syai'in," tidak mendapatkan pahala puasanya, "ilal ju' wal 'asr," hanya lapar dan dahaga saja. Berarti orang yang berpuasa seperti ini adalah orang-orang yang rugi. Orang yang berpuasa juga rugi, apalagi yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tanpa ujur, maka tidak dapat digantikan puasanya sepanjang hayatnya. Oleh karena itu, di dalam ibadah puasa Ramadan ini pahalanya pun berlipat. Ketika berbuat dosa maksiat pun berlipat pula. Jadi jangan sampai kita berpuasa ini tidak mendapatkan pahala puasa, hanya lapar dan dahaga saja. Maka kita tingkatkan, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ibadah puasa itu ada tiga tingkatan. Yang pertama shaumul awal, tadi cukup dia berpuasa, kemudian menahan lapar dan dahaga, sudah cukup. Tetapi pahalanya tidak mendapatkan. Orang-orang yang seperti itu adalah puasanya orang awal. Tetapi baiklah kita tingkatkan puasa kita menjadi shaumul puasa yang kita tingkatkan lagi, shaumul khas, yaitu orang yang khusus. Di samping dia berpuasa, siang harinya dia berpuasa, menahan dari lapar dan dahaga, malamnya qiyamul Ramadan, qiyamul lain. Maka orang yang seperti ini juga dia bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi bukan saja dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, barangkali puasa kita hari ini dan seterusnya kita tingkatkan menjadi puasa shaumul khas, yaitu orang yang khusus. Terlebih ketika usia sudah lanjut, semakin dekat dia marifat kepada Allah, maka kita tingkatkan lagi menjadi shaumul khas, yaitu puasa orang yang khusus, orang yang tingkatan derajatnya mendekati Allah. Di samping dia berpuasa, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal yang membatalkan pahala.
selalu istiqomah di dalam niat kepada Allah. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang lain selain Allah, maka dia menganggap pahala puasanya batal. Ini agak susah, tetapi harus sampai ke situ. Karena ujung-ujungnya ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri dalam kehidupan, usia sudah lanjut, apalagi yang dilakukan jika dipikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang berkaitan dengan tema atau judul hari ini, efektivitas komunikasi, efektivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari, barangkali kita sebagai hak adami, sebagai manusia yang hidup bersosialisasi, yang hidup bermasyarakat, dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu hampir 75% sampai dengan 90% kita berkomunikasi. Baik komunikasi secara verbal, ngomong begini, atau komunikasi non-verbal, tanpa adanya ucapan, tapi dengan gerak, itu adalah komunikasi. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan ini, komunikasi yang baik adalah komunikasi diri kita dengan sesama manusia, hablum minannas, komunikasi kita dengan alam, hablum minannas, dan yang terbaik adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dalam komunikasi terjadi kegagalan komunikasi. Kita punya HP, kenapa tidak nyambung? Satu berapa kali? Dua berapa kali? Jaringannya error. Atau barangkali ketika komunikasi kita ngobrol tidak nyambung. Dan ketika manusia sesama manusia itu terjadi trouble atau error, hal yang terjadi sehingga pemahamannya menjadi salah ketika komunikasinya tidak baik. Tetapi ketika hamba Allah dia berkomunikasi Allah dengan Allah sebagai hamba Allah, maka begitu sangat indahnya memahami komunikasi atau kita komunikasi itu ngobrol, komunikasi itu berbicara. Bagaimana kita ngobrol dengan Allah? Baca Al-Quran. Bagaimana komunikasi untuk mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupan kita? Kita dengan sholat. Itu sesuatu yang sangat efektif dalam rangka ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berkomunikasi. Dari sejak kita takbiratul ihram kemudian sampai salam, itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering komunikasi, apa yang akan terjadi? Maka timbul adanya mahabbah, adanya kecintaan. Kita saja sering ketemu dengan jamaah, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian ngobrol. Itu ada rasa, ada perasaan dirinya bisa tahu bagaimana kabarnya ketika tidak bertemu, ketika ia tidak ada di tengah-tengah kita, kita merasa kehilangan. Itu dengan kita sesama manusia sebagai hamba minanas. Bagaimana seseorang yang ia mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka hamba minallah, begitu sangat luar biasanya indahnya. Makanya ketika orang-orang yang soleh, ketika para wali Allah, dia mendapatkan kenikmatan di tengah malam dia bangun, dia sholat, nikmatnya dia luar biasa. Rasulullah SAW komunikasi dengan Allah sebelum disyariatkannya sholat ini sudah melakukan sholat tahajud. Itu indahnya luar biasa. Sampai kakinya bukan kaki. Kita tidak seperti itu barangkali, tetapi ketika kita berusaha untuk bisa bangun di tengah malam atau 10 menit ya, atau waktu imsak kita melakukan sholat tahajud, sholat sunat dua rakaat, itu komunikasi yang efektif, yang sangat luar biasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan sini kita sudah mau rahmat Allah itu turun di sepertiga malam. Kita mendekatkan berdoa kepada Allah dalam kehidupan kita, apa sih yang kurang, apa sih yang belum, apa sih yang doa kita yang belum dijawab, mohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalaupun tidak mendapatkan bagian di dunia, pasti bagian akhirat itu akan mendapatkannya, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, tentunya komunikasi yang efektif di bulan suci Ramadan ini adalah kita tadarus membaca Al-Qur'an, tadarus tidak bisa berjamaah di masjid, tadarusan dengan antara muda di rumah.
kesempatan yang terbaik untuk kita berkomunikasi. Nanti nggak ngerti, nanti nggak ngerti kita baca, ada kenikmatan yang luar biasa. Mungkin lisan kita tidak bisa memahami, tapi ruh kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan bisa memahami. Tidak terasa, bisa-bisa kita bisa menangis. Para jemaah yang Allah, kalau hari ini kita berdiri semua membaca salawat kepada Rasulullah, apa yang ibu dan bapak rasakan? Tiba-tiba bergetar ini, tiba-tiba menangis ini, itu bisa seperti itu. Karena ruh kita merasakan kehadiran bagi Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika kita membaca Al-Quran pun, kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, terutama barangkalinya, di luar bulan suci Ramadan, kita istiqomah membaca Al-Quran. Bacaan-bacaan yang di luar bacaan surat, kita baca sehari selebaran sampai suatu saat kemudian nanti sampai 30 Jun. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Ada yang terlupa barangkali ketika Bapak Ibu hadir hari ini, kita niatkan itikaf sudah mendapatkan pahala itikaf. Nama itu an-nata kibah di hadir masjid sunnatan maka tetangga.